Ade. Ya hari. Intronya aja berskill. Iya. Yeah. Gila nih. Gila nih. Thank you.
tadi yang awal saya gabung ya, itu tadinya mau masuk EP yang kemarin ya. Iya, ketunda satu tahun. Ya. Tapi semoga lagu tadi bisa dirilis di tahun ini. BTW, terima kasih yang udah nonton. Kami dari Sosare dari Bogor, perkenalkan. Mau perkenalan lagi? Ya boleh, ada Ayu di vokal, ada Stanley di keyboard, ada Rama sebagai additional. Sebenarnya Tegar datang hari ini, cuma dikira dia shift malam, terus shift pagi ya ini. Ada Tegar, terima kasih untuk, ada Rama, terima kasih buat Rama udah bantuin. Ada Awe di bass, dan ada Aldi di drum. Langsung, ini yang EP tahun kemarin ya. Kita... Oke, trust issue. Di stage, follow 16, thank you udah ngajak kita. Kebetulan juga bisa. Thank you juga buat yang udah pernah datang. Ada, mana tadi si Kalam? Ada Kalam dari Mad One, tepuk tangan. Ada Adwi juga dari Johnson, ada Mas Bram. Banyak teman-teman gue disini yang datang, thank you. Habis ini kita masih bawain EP kemarin. Yang ini lebih seru. Mungkin Mas Ojan lampunya bisa agak sayang sih. Yo, dimension.
terima kasih udah mau dengerin band aneh ini. Iya. Sebenarnya gue bingung ngomong apa ya. Udah lama gak manggung, jujur aja. Kebanyakan di backstage. Iya, paling kita cuma bisa bisa denger lagu kita. Iya benar, yang belum tahu kita bisa follow Instagram kita di saudotsade. Lagu-lagu kita juga udah ada di digital platform. Sama di YouTube juga ada. Nextnya kita insya Allah bakal rilis dua lagu yang tahun lalu bisa dirilis. Dua lagu pertama tadi. Nextnya kita mau iya, kita mau sedikit kilas balik. Jadi dulu Saudotsade 2018 kita pertama, kedua kayaknya kedua kali manggung itu di Bengkel 3 dan 4. Karena kita basicnya sama-sama suka band yang namanya Kram. Jadi kita mau bawain hari ini judulnya Bones. EP kita yang sebelumnya lagi.
kayaknya gue harus banyak belajar public speaking sama Acil kayaknya. Kenapa? Gue gak bisa ngelucu di panggung, jadi gas aja langsung ya. Oh, cuning dulu. Oke, sambil cuning ngapain deh? Oh, tadi ada Fonstan, keren banget. Dari Bob yang keren. Seperti Kubik ya, gue denger-denger. Mirip-mirip, apa, Cherry Bombshell bener. Dan abis ini ada Luis Killa, jangan kemana-mana, dia juga keren. Karena dia filosofis sekali ya. Tadi dengerin ngobrolnya keren banget. Udah aman? Yuk. Alter ego. Thank you.
lagu yang beda. Iya, ini lagu yang agak beda, ini dari EP kita kemarin, tapi seru aja bawainnya, jadi dibawain deh. Tapi lagu-lagu kita yang di EP itu bercerita soal mental illness ya, atau ya, apa namanya? Mental issue apa? Iya, ya, itulah penyakit mental. Yang ini sebenarnya cerita pribadi dari vokalis yang lama. Kalau kalian punya apa namanya keluhan yang sama mungkin atau cerita teman kalian, kalian bisa dengerin lagu kita. Semoga terbantu atau malah ngetrip. Ya. Cek. Lagu terakhir boleh nanti. Oke. Terima kasih.